Turunnya harga BBM berdampak pada sejumlah kebutuhan pokok seperti ayam potong yang sempat mengalami kenaikan harga hingga 100%. Awalnya harga ayam potong dijual Rp54 hingga Rp60.000 dan kini turun menjadi Rp40.000. Sekarang berapa, Bu? Jumlah kebutuhan pokok lainnya seperti cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih juga mengalami penurunan. Cabai rawit yang semula Rp80.000 per kilonya, kini menjadi Rp35.000 per kilonya. Mudahan turun lagi lah. Iya kan? Kalau mahal kayak apa? Sedangkan bawang merah dan bawang putih masih di harga normal yaitu Rp32.000 dan Rp24.000 per kilonya. Turunnya sejumlah kebutuhan pokok ini ditanggapi baik oleh warga. Mereka berharap kedepannya harga akan stabil dan tidak mengalami kenaikan lagi. Dari Samarinda, Septi Wulandari memberitakan.